Berita menarik sepanjang minggu ini. Nombor 8. Tindakan undang-undang yang dikenakan ke atas Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno yang didakwa di Mahkamah Seksyen Selayang hari ini disifatkan sebagai pengajaran untuk seluruh rakyat Malaysia. Ahli Parlimen Pendang Datuk Awang Hashim yang juga ahli jawatankuasa PAS Pusat berkata, semua pihak perlu mengambil pengajaran daripada insiden itu. Ini yang kita sarankan pada hari ini. Dan insya-Allah ahli-ahli PAS dan penyokong PAS dan juga apa ni penyokong yang amat berhormat Menteri Besar Kedah, ya, tak ada apa-apa. Kita menerima benda ini dengan penuh ketenangan. Insya-Allah. Proses ini kita tahu kita sekarang sedang menghadapi satu kerajaan lepas 8 bulan. Jadi perkara yang kita lihat sekarang ni sebelum ini sudah menjadi tradisi berlaku perubahan, utamanya reformasi dalam tindakan-tindakan yang kita melihat pada hari ini, satu perkara yang di luar jangkaan daripada tradisi biasalah dulu. Dulu pun orang cakap macam-macam kerajaan zalim dan sebagainya. Tapi bila peralihan berlaku selepas 2018 kepada PH dan kepada PN dan sekarang kepada PH plus UMDAP. Plus UMDAP ini kita boleh membandingkan. Boleh membandingkan di segi pengurusan dan tata apa ni, selalu PMX sebut tata kelola. Bagi saya ini adalah satu standard operating procedure yang sedang diubah secara perlahan-lahan mengikut kehendak mereka-mereka yang sedang dalam apa ni government after deal. Ditanya sama ada tindakan perundangan ini akan menjejaskan kelayakan untuk bertanding dalam PRN, Awang berkata langkah seterusnya itu diserahkan mengikut prosedur perundangan. Biasalah dalam kita menghadapi PRN ni, tapi provokasi ini janganlah sampai kita besarkan isu-isu yang macam ni. Sepatutnya bila keadaan biasa tak ada PRN, tak ada, tak berbangkit pun. Keadaan di sekitar perkara mahkamah tenang dan terkawal. Pihak polis termasuk unit pasukan simpanan persekutuan mengawal ketat perkarangan mahkamah dengan tidak membenarkan penyokong untuk masuk ke dalam kawasan mahkamah. Puluhan pengamal media juga kelihatan berkampung di sini seawal pukul 7 pagi bagi membuat liputan kes berkenaan. Nombor 7. Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Makno menafikan dikenakan denda RM500,000 berhubung kes kecurian Nadir Bumi Disik. Dia juga bercadang untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail yang membuat dakwaan itu. Sanusi mendakwa kompaun itu bukan dikeluarkan kepada dirinya atau Menteri Besar diperbadankan tetapi kepada pihak ketiga. Menurut Sanusi, tanah di Kampung Chong Sik milik Jabatan Perhutanan Negeri, jadi apabila MBI mahu menggunakan tanah itu, ia memohon kepada jabatan tersebut. Maka satu permit penggunaan telah dikeluarkan atas nama Perbadanan Menteri Besar Kedah dan Perbadanan Menteri Besar Kedah Incorporated ni telah melantik satu syarikat usaha sama untuk bangunkan ladang hutan. Bukan syarikat usaha sama tu pun yang dikompaun. Yang dikompaun ni pihak ketiga yang menceroboh dan membuat kegiatan mencuri. Bukan MBI, bukan syarikat usaha sama, tapi pihak ketiga. Pihak ketiga tu nama satu Cina. Jelas Sanusi, kompaun itu telah dikenakan ke atas seorang lelaki dari Kuala Kerai, Kelantan. Dia dilaporkan telah menunjukkan kepada media dokumen sokongan berkaitan kes itu. Saifuddin membuat dakwaan itu terhadap Sanusi pada Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya BN Pakatan Harapan Kedah pada Sabtu malam. Sanusi merangkap pengarah Pilihan Raya BN berkata dakwaan itu berniat jahat. Saya tak pernah diterima surat saman, surat kompon, tak ada. Kalau dia tulis, dia sebut sendiri, mana dia jahat. Dia bukan lagi bertujuan untuk apa? Berkempen tetapi untuk mempamerkan kejahatan. Sementara itu, Sanusi berkata akan mengambil tindakan undang-undang terhadap situs agung BKR itu. Untuk tuduhan-tuduhan yang tidak benar ini, saya telah mengarahkan pegawai saya untuk membuat laporan polis dan tindakan undang-undang akan diambil berdasarkan peruntukan undang-undang. Saya tak kira menteri tak menteri, saya akan saman. Menjawab Sanusi, Saifuddin berkata dia tetap mempertahankan dakwaannya itu. Bolehkah Sanusi namakan seorang lelaki warga negara Cina yang masuk melalui perakuan PAS ataupun visa pekerja dan sekarang bekerja dengan MBI Incorporated dan pada Januari tahun ini lelaki ini telah ditangkap di kawasan Baling berhampiran dengan Sik. Saya nak tanya, biar esok dia jawab pula. Nombor 6.
Bersempena sambutan Maulid Hijrah 1445, Presiden PAS Abdul Hadi Awang mengimbau perjuangan Nabi Muhammad menegakkan negara Madinah. Ahli Parlimen Marang itu turut membandingkan perbandingan konsep Madani oleh Rasulullah dengan Malaysia Madani yang dibawa Pakatan Harapan. Katanya, maka tidak sepatutnya berlaku seperti mana peristiwa orang yang baru saja dituduh dan belum menyatakan kesalahannya namun terpaksa ditangkap dan diburu pada jam 3 pagi. Apa yang ada pada mereka hanyalah jenama sahaja bagi menarik sokongan rakyat dalam keadaan mereka bersifat menipu, berbohong dan lain-lain serta bersifat seperti binatang sesumpah yang boleh berubah-ubah warnanya bagi menggoda rakyat yang sentiasa ditipu dan dizalimi. Kerjanya hanyalah mencari keredaan manusia, malah sokongan yang bukan ikhlas kerana Allah. Walaupun tidak menyebut nama, Presiden PAS itu dipercayai mengulas kejadian penangkapan Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Maknoor. Sanusi ditahan di sebuah pangsa puri sewa di Kuala Lumpur pada pagi Selasa 18 Julai lalu sekitar jam 3 pagi dan didakwa di mahkamah kerana membuat kenyataan berbau hasutan kira-kira 5 jam kemudian. Sementara itu, Abdul Hadi juga mengingatkan bahawa amal kebajikan yang amat besar dapat dilakukan melalui negara bermasyarakat Madani yang berpandukan Al-Quran. Nombor 5. Menteri Besar Sementara Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknoor berkata setakat ini dia belum dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berhubung siasatan mengenai penyelewengan dan salah guna kuasa dalam isu pelombongan unsur nadi bumi di Kedah. Sanusi menyifatkan laporan berita yang dia sedang disiasat sebagai naratif jahat dan mendahului proses. Katanya naratif jahat berita Sanusi disiasat SPRM dan hebahan beritanya mendahului proses. Setakat ini belum ada lagi pegawai SPRM datang jumpa atau panggil saya untuk menyiasat kes REE, tidak ada. Tapi hebahan dan berita telah tersebar sejak 2-3 hari lalu. Bukankah kelihatan pelik dan janggal perkembangan ini? Nak cari kebenaran dan menegakkan undang-undang atau nak rosakkan imej? Saya rasa tujuan sebenar mereka ialah nak merosakkan kredibiliti saja untuk cari untung buat model PRN. Salah atau betul belakang kira, Madani ke Madanon. Memetik sumber SPRM memaklumkan isu ini telah dilaporkan oleh beberapa pertubuhan bukan kerajaan termasuk Gerakan Anti Sanusi pada Mac lepas dan penduduk di kawasan Bukit Anggang Si di mana kerja-kerja pelombongan haram dilakukan secara besar-besaran sebelum ditumpaskan oleh pihak berkuasa. Buat masa ini kita masih lagi memanggil saksi-saksi untuk siasat perkara ini lah. Mana kita akan mendapatkan dokumen-dokumen yang penting daripada MB Incompetent dan juga pada Kerajaan Negeri Kedah. Kita akan panggil siapa sajalah. Okay. Siapa saja yang terlibat, tak kiralah dia tu apa jawatan pun, sekiranya dia terlibat, kita akan panggil dia. Jadi masa akan menentukan. Jadi dalam kata menjalankan siasatan ini, tidak semestinya seseorang yang terlibat atau tidak tu dipanggil dahulu atau kemudian. Okay. Jadi sampai masa nanti kalau kita panggil, kita akan panggil. Ini tak ada kaitan dengan pilihan raya. Ini kes ini adalah kes yang mana berlaku akibat daripada laporan yang kita terima pada orang ramai. Kalau katakan laporan ini berlaku sebelum pilihan raya, lepas pilihan raya pun tak ada masalah. Jadi saya tidak ada meletakkan tentang satu timeline sebelum pilihan raya dia saksi, lepas pilihan raya jadi suspek pula. Bukan begitu. Kalau orang tu suspek sebelum pilihan raya ke lepas pilihan raya tetapkan samalah. Jadi kita akan tentukan selepas kita memanggil seseorang, keterangan-keterangan kita kumpulkan untuk kita lihatlah. Pada Sabtu lalu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution mendakwa Sanusi didenda RM500,000 tahun lepas berhubung kecurian REE di Kampung Chong Sik, Kedah. Menafikan perkara itu, Sanusi mendakwa kompaun itu bukan dikeluarkan kepada dirinya atau Menteri Besar diperbadankan tetapi kepada pihak ketiga. Dia juga bercadang mengambil tindakan undang-undang terhadap Saifuddin kerana membuat dakwaan itu. Bagaimanapun, Saifuddin tetap dengan pendiriannya dan menyatakan tiada mana-mana pihak yang terlibat boleh menafikan pengarah pejabat tanah dan galian Kedah mengeluarkan denda kepada MBI Kedah. Nombor 4. Timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli berkata, dia geli hati dengan cubaan lucu untuk membandingkan penahanan Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Maknoor dengan penahanan Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 1998. Rafizi berkata Anwar mengalami penderaan semasa penahanannya dan menghabiskan beberapa hari dalam tahanan tanpa bicara sebelum dibawa ke mahkamah atas pertuduhan yang direkap. Sebaliknya, kata Rafizi, Sanusi hanya ditahan sebentar untuk didakwa di mahkamah. Sanusi sekarang ni jejaka Melaya yang paling glamour. Saya hari ini baca Allahu Akbar. Ada orang cuba samakan Sanusi kena tahan masuk tak masuk lokap pun. Kena tahan kemudian kena dakwa je di mahkamah. Tapi telah disamakan dengan Anwar Ibrahim masa tahun 1998 dulu. Kau gila ke apa? Kecualilah ada orang sepak terajang Sanusi ke. Faham ke tak?
Pada 1998, Anwar ditangkap di rumahnya ketika itu di Bukit Damansara, Kuala Lumpur oleh anggota polis pada 21 September 1998. Dia dihadapkan ke mahkamah seminggu kemudian dengan mata hitam. Mahkamah kemudiannya mendapati ketua polis negara ketika itu, Rahim Noor, bersalah kerana memukul Anwar. Rafizi berkata sebaliknya, Sanusi sekadar ditahan di sebuah pangsa polis sewa di Kuala Lumpur pada pagi Selasa dan didakwa kerana membuat kenyataan berbau hasutan kira-kira 5 jam kemudian. Sepanjang urusan itu, Sanusi tidak digari. Menurut Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein, pihak keselamatan tidak mempunyai pilihan selain menahan Sanusi pada awal pagi kerana panggilan telefon mereka kepada Sanusi dan pegawainya ditolak. Memandangkan Sanusi dijadualkan didakwa semalam, Razaruddin berkata penahanan itu bagi memastikan kehadirannya di mahkamah. Sementara itu, Rafizi berkata cukup pelik apabila pemimpin Perikatan Nasional seperti Sanusi boleh membuat kenyataan yang menyinggung institusi diraja walaupun menggembar-gemburkan diri mereka sebagai pejuang Melayu. Kalau contohnya saya yang cakap macam tu, mampus dah aku lama lah. Kalau saya yang kata macam itu, PAS ni dah minta keluar beratus-ratus ribu berarak atas jalan dah pun. Saya memang kena lari masuk gua, dah takut aku nak keluar. Ini bila dia sebut, dan yang dia sebut itu ialah perkara yang sensitif. Bukan saja kurang hajar, bukan saja biadab. Nombor 3. Setiausaha Agung Perikatan Nasional Hamzah Zainuddin mendakwa Pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi setuju untuk menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri selepas PRU lalu dengan syarat kes rasuah terhadapnya diselesaikan. Hamzah yang juga Ketua Pembangkang mendakwa tawaran sama diberikan kepadanya selepas PRN Sabah pada 2020. Katanya persetujuan asal antara PN dan BN yang ketika itu masih bekerjasama adalah Haji Jeno sebagai Ketua Menteri Sabah, namun dia mendakwa Zahid mengubah fikiran di saat akhir. Dia nak Bung Muhtar pula jadi Ketua Menteri. Sahabat saya telefon pagi, subuh. Dia kata, brother, boleh settle dengan satu syarat. Selesaikan kes Presiden UMNO. Jadi perjanjian yang diadakan di antara Abang Non dan Zahid adalah kerana Zahid mahu kes dia selesai. Haji Ji akhirnya tetap dilantik sebagai Ketua Menteri manakala Bung menjadi timbalannya. Dengan tiada gabungan politik mendapat majoriti mudah dalam PRU15, ada persaingan pihak mana yang dapat memeterai persetujuan untuk menubuhkan kerajaan persekutuan. Sementara BN pada mulanya dilihat cenderung untuk menyokong PN, gabungan itu akhirnya menyatakan sokongan kepada Anwar untuk menjadi Perdana Menteri. Namun katanya lagi, PN sentiasa menjunjung dan mempertahankan institusi diraja dan maka mereka menghormati keputusan untuk melantik Anwar sebagai Perdana Menteri. Atas dasar itu juga, Sanusi tidak pernah menghina institusi diraja. Nombor 2. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah perlu menjalankan siasatan pendedahan pengasas dan penasihat Kumpulan Berjaya Tan Sri Vincent Tan bahawa terdapat ketidakpatuhan dalam proses tender oleh kerajaan pimpinan Tan Sri Widya Yassin. Bekas Pengerusi Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara, Wong Kah Woh berkata beberapa isu penting perlu disiasat SPRM termasuk mengapa surat hasrat yang sudah dikeluarkan sebelum ini dibatalkan 3 bulan selepas Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Katanya, apa keputusan jawatan kuasa tender pada ketika itu? Kenapa hasil tender oleh kerajaan pada tahun 2019 tidak dipatuhi serta apakah justifikasi bagi kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin memberikan kontrak kepada Spanco yang dikatakan RM700 juta ringgit lebih tinggi? Semalam, syarikat usaha sama Kumpulan Berjaya dan Kumpulan NAZA memfailkan saman terhadap Kementerian Kewangan kerana menamatkan LOI yang ditawarkan kepada JV itu. Vincent berkata LOI berkaitan dengan kontrak untuk membekalkan kenderaan kerajaan ditamatkan 3 bulan selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad pada Mac 2020. Beliau mendedahkan kerajaan menamatkan perkhidmatan syarikatnya sebelum memberikannya kepada Spanco serta bersetuju untuk membelanjakan RM700 juta ringgit lebih tinggi berbanding harga yang dibida ketika JV. Katanya kerajaan berfikir bahawa Berjaya dan Nazar tidak cukup bagus dalam perniagaan kereta. Jadi kami memfailkan saman undang-undang terhadap berhubung perkara ini dan bersedia untuk ke mahkamah mengenainya. Menerusi perjanjian itu, Berjaya Corporation Berhad melupuskan 100 kepentingan dalam anak syarikat milik penuhnya kepada Nazar Corporation Holdings dan Berhad untuk pertimbangan tunai RM700 juta. Spanco menyelenggara kenderaan kerajaan sejak 1994 sehingga konsesinya berakhir pada akhir 2018. Kerajaan ketika itu membuat tender secara terbuka dengan meminta pihak yang berminat untuk mengemukakan permohonan cadangan mengenai konsesi berkenaan. Nombor 1.
Timbalan Presiden Parti Amanah Negara, Datuk Seri Salahuddin Ayyub mendakwa ada usaha digerakkan pemimpin pembangkang bagi menghasut anggota Kabinet daripada Barisan Nasional meninggalkan Kerajaan Perpaduan, menyifatkan ia sebagai cubaan untuk menebuk atap atau menggunakan pintu belakang untuk menumbangkan Kerajaan Persekutuan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup itu berkata, gerakan itu gagal apabila Menteri BN tetap menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya anggota Kabinet termasuk daripada Barisan Nasional dan parti gabungan dalam Pakatan Harapan paling stabil, kuat, harmoni serta tidak berganjak dengan hasutan itu. Kerajaan Perpaduan diketuai Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah kerajaan paling stabil dan kuat serta sentiasa berusaha menangani masalah rakyat. Salahuddin yang enggan mendedahkan pemimpin atau parti mana daripada Perikatan Nasional yang cuba menghasut anggota Kabinet BN meninggalkan Kerajaan Perpaduan berkata Jemaah Menteri Pimpinan Anwar lebih memberi tumpuan menjaga kepentingan rakyat. Katanya Datuk Seri Anwar berpuas hati dengan prestasi anggota Kabinet. Dalam perkembangan berkaitan, Ahli Parlimen Pulau itu berkata BN dan UMNO sebelum ini diibaratkan sudah mengikat tali pertunangan dengan PAS, namun PAS pula tidak setia dan tidak jujur apabila bertunang juga dengan Bersatu secara senyap dan tanpa pengetahuan BN. BN ditinggalkan terkapal-kapal dan mengambil keputusan berkahwin dengan PH. Mengenai jumlah kerusi bakal ditanggini Amanah pada pilihan raya negeri bulan depan, beliau berkata senarai calon dan jumlah kerusi untuk parti berkenaan sudah dimuktamadkan dan bakal diumumkan oleh Anwar dan juga pengerusi Pakatan Harapan.